Intan Jaya, Papua. Kita pantau situasi terkini pasca baku tembak antara TNI Polri dan TPNPB yang berada di wilayah Kabupaten Intan Jaya pada 16 dan 17 Agustus 2022. Itulah rumah bupati yang sedang dibangun. Cerita bupati sudah akan turun 2 bulan lagi. Rumahnya belum jadi. Oke, untuk bupati yang akan datang lah. Inilah jalan utama Kabupaten Intan Jaya. Dan dari jalan ini bisa pantau rumah-rumah warga yang ada di kiri dan kanan jalan ini. Nampaknya sangat sepi. Dan hanya 1-2 orang melalui jalan-jalan didorong oleh kebutuhan. Itu nampak rumah sakit Kabupaten Intan Jaya. Dan ini masih melalui jalan utama hingga sampai di kompleks ini. SMP Negeri 1, SMA Negeri 1. Perjalanan dilanjutkan dan tampak kantor Bupati Intan Jaya. Ya. Jalan naik dari arah sini, ada di sini. Ya. Jalan naik kantor Bupati. Sangat sepi. Bupati depan lagi di kantor. Nampak rumah-rumah yang dibangun dan ditinggalkan oleh pemerintah. Guest house. Malam. Ini salah satu bangunan yang digunakan oleh pihak kepolisian untuk dihuni dan seterusnya. Kawal keamanan, lalu ini jalan naik tadi kantor DPR. Tapi sudah tidak pernah digunakan. Terus maju ke depan, nampak desa Jalaya ada di sana. Ya, terus ada juga beberapa gedung yang sudah dibangun dan tidak digunakan. Itu pos TNI Polri. Pos penjagaan. Ya. Ada benteng ya. Anda bisa melihatnya. Ini lawan. Lihat ke bawah. Ada di sini. Iya. Itu ada gedung yang pernah dibakar. Dibakar. Tinggi di bawah sana. Oke, balik dari sini. Lintas sedang berawan. Ke depan. Intan Jaya. Akan temui gedung yang dibakar 16 Agustus di belakang kantor Dinas Kesehatan. Iya, itu dari sana. Rumah yang tidak digunakan. Iya. Pemerintah, rumah yang dibakar kemarin ada di sana, saudara. Itu dia. 16 Agustus. 16 Agustus ya. Ke depan lagi. Maju terus. Terima kasih.
ada banyak pos-pos ini banyak sampai itu dia saudara-saudara. Ini yang sudah dibangun, tidak digunakan lagi, dan yang dibangun belum selesai. Kantor rupa tinggal. Oke, selesai. Balik turun. Oh, ini sudah berjalan linternya. Safety lintas yang dapat kami perlihatkan pasca baku tembak di Kabupaten Intan Jaya, Papua. God bless you.